Hujan deras yang melanda Parepare dari Senin siang sampai sore hari membuat gedung tarbiyah kebanjiran hingga mencapai paha orang dewasa. Dalam kejadian tersebut, banyak kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang terendam banjir. Tidak hanya itu, warung nasi yang berada di sekitar gedung tarbiyah STAIN Parepare juga ikut terendam banjir. Mahasiswa dan warga sekitar berharap ada tindak lanjut dari pemerintah Kota Parepare ataupun dari Ketua STAIN Parepare. Dari Gedung Tarbiyah STAIN Parepare, Irmawati Ismail melaporkan.